Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Halo sahabat YouTube, saya akan melanjutkan perjalanan ke makam Mbah Priuk yang ada di Tanjung Priuk. Makam Mbah Priuk merupakan salah satu destinasi wisata ziarah dan sejarah yang terletak di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Situs makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari seorang tokoh penyebar agama Islam di Jakarta, yaitu Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang juga dikenal dengan julukan Mbah Priuk. Pak Mahjid, Kang. Pak Mahjid, dibuka Kang Mahjid. Parkir apa? Berapa, Kang? Dikasih. Oh, dikasih. Berpasnya nanti sana ini, Kang. Terima kasih ya. Masih jauh, Kang, tempatnya, Kang? 1 menit. Masih, Kang. Ya, kita disambut oleh Soang. Soang. Kalah. Kita disambut sama Soang. Lihat dulu ya dari pintu masuk ke Keramat Mbah Priuk sekitar ya 500 meter ya ke Keramat Mbah Priuk. Makam Mbah Priuk terletak di Jalan Jampea 46, daerah Koja, Jakarta Utara. Lokasinya sangat strategis berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Priuk. Anda dapat mengunjungi makam ini dengan kendaraan pribadi melalui jalur tol dalam kota dan keluar di pintu tol Tanjung Priuk. Jika menggunakan transportasi umum, naiklah bus Trans Jakarta Koridor 12 jurusan Pluit Tanjung Priuk atau Koridor 5 jurusan Ancol Kampung Melayu, dan turun di halte Tanjung Priuk. Kemudian naik angkot atau ojek menuju makam Mbah Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau orang menyebutnya sebagai Mbah Priuk yang berada di pelabuhan Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara. Dikenal makam keramat oleh masyarakat, sebenarnya nama Mbah Priuk adalah Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Hasan merupakan penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Assalamualaikum. Habib Hasan dilahirkan di Palembang pada tahun 1727. Habib Hasan bersama Al-Arif Billah, Al-Habib Ali Al-Haddad pergi ke Pulau Jawa untuk menjalankan misi dakwah Islam. Mereka berlayar menuju Batavia selama 2 bulan. Di dalam perjalanannya, Al-Habib mendapatkan banyak rintangan. Salah satunya dihadang armada Belanda dengan persenjataan lengkap tanpa peringatan. Kapal Habib dibombardir meriam, namun tak satu pun mengenai kapal Habib. Dan lolos dari kejaran kapal Belanda,
kapal Habib ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut bersama gelombang. Yang tersisa hanya alat penanak nasi dan beberapa liter beras yang berserakan. Selanjutnya ombak lebih besar datang menghantam lebih keras sehingga kapal Habib terbalik. Dua ulama itu terseret ombak. Habib Hasan ditemukan warga dalam keadaan sudah meninggal, sedangkan Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya terdapat periuk dan sebuah dayung. Setelah Habib Hasan wafat, Habib Ali yang selamat menetap di daerah ini hingga beberapa lama kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa. Kayu juga besinya jati, besinya juga masih ada utuh ya. Di area makam dilarang merokok, dilarang tidur dan makan. Jagalah kebersihan makam. Ada juga beberapa jemaah yang ngaji. Ah, pintu masuknya dari sini, cuman pintu masuk dari sini cuman ditutup, dikunci, nggak bisa masuk sembarangan orang ya. Di luar juga banyak orang-orang buang duit ya, sebenarnya nggak boleh ya. Buang-buang duit. Pintu masuk. Nah, ini adalah ini juga ada fotonya ya, foto Al-Habib Al-Arbilah Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Haddad. Nah, ini ada foto juga ya. Ini saya ambil foto di dalam area makam keramat Mbah Periuk. Ini tiang-tiang juga. Ya, demikianlah update terkini saya dari makam keramat Mbah Periuk, Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Semoga tayangan ini bermanfaat, menambah wawasan dan keberkahan buat kita semua. Jangan lupa komen dan subscribe, like, share video saya. Dan tak lupa saya ucapkan salam dan terima kasih.